beberapa kelebihan dan juga keunggulan dari Predator Black and Me Phantom Full CNC. Oke, sobat bediler, kali ini GSA Sport Indonesia lagi punya program terbaru bagi-bagi hadiah untuk teman-teman yang ada di rumah. Untuk caranya sendiri, kalian cukup mengirimkan video dan juga foto testimoni kalian lagi berburu dan mendapatkan buruan besar berupa babi hutan dan juga biawak atau hewan-hewan besar yang lainnya. Kalian bisa mengirimkan untuk foto dan juga videonya ke nomor CRM kami yang ada di bawah sini. Untuk pemenang yang beruntung mengenai program bagi-bagi hadiah ini, nanti akan mendapatkan 2 kaleng mimi circulars dan juga uang tunai sebesar Rp100.000. Jadi jangan sampai untuk teman-teman semua ketinggalan sama program bagi-bagi hadiah dari GSA Sport Indonesia kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lah, salam bediler. Kembali lagi dengan saya, Samputri. Oke, teman-teman. Nah, gimana kabarnya nih untuk teman-teman semua yang ada di rumah? Semoga selalu lancar rezeki dan juga diberikan kesehatan ya. Amin ya, sahabat bediler. Ini adalah PCP Predator Black and Me Phantom Full CNC, produk terbaru dari GSA ya. Jadi ini adalah Black and Me series, seriesnya jenis Predator Gocap ya, seperti itu, teman-teman. Jadi dan kali ini kita akan bahas produk terbaru kami Predator ini dan juga kita akan bahas terkait keunggulan yang dimiliki. Kenapa kok banyak banget para bediler yang kepincut untuk beli senapan ini? Pastinya ada beberapa alasannya ya. Dan inilah beberapa alasan kenapa sobat bediler tertarik membeli senapan ini di tahun 2024. Oke, nah yang pertama senapan ini itu kalau dari segi penampilan keren ya teman-teman. Keren, mewah ya seperti itu. Terus juga kokoh ya. Dan oke, nah yang pertama ini dari segi penampilan teman-teman. Kalau dari segi penampilan memang terlihat lebih keren ya, seperti itu, mewah, kokoh, gagah ya, kayak gitu. Jadi penampilan memang mempengaruhi keinginan ya, sobat bediler. Jadi untuk teman-teman memang sukanya kalau PCP Gocap itu ya memang ada yang suka popor kayu, namun juga masih banyak juga yang suka dengan popor ABS, popor predatoran seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, yang kedua, senapan ini itu sistem pengerjaannya sudah full CNC. Jadi memang banyak sekali nih senapan-senapan gocap yang sudah full CNC. Namun untuk harganya juga bervariatif ya teman-teman. Dan kali ini GSA Sport Indonesia memproduksi unit senapan yang sudah full CNC, yang powernya besar, yang pastinya juga akan memberikan kepuasan tersendiri untuk teman-teman bediler ya, dalam berburu maupun juga berlomba ya, seperti itu. Jadi dibuatlah Predator Black and Me Phantom Full CNC ini. Nah, untuk sistem pengerjaannya sudah full CNC sehingga untuk kerapian dari senapan ini itu terjamin ya, sahabat bediler. Nah, untuk selanjutnya lagi, bahan material yang digunakan itu berkualitas ya. Salah satu contohnya, ada beberapa part dari senapan ini yang sudah memakai bahan full stainless. Nah, tujuannya apa? Supaya tidak mudah berkarat, teman-teman. Jadi kalau senapan itu sudah mulai berkarat itu pasti ada aja yang rusak ya, ada aja yang rewel ya, teman-teman, kayak gitu. Jadi supaya untuk meminimalisir resiko terjadinya karatan atau korosida pada senapan angin, nah jadi materialnya itu dibuatlah yang bagus sekalian ya, materialnya itu dibuat yang bagus sekalian. Salah satunya full CN, full stainless ya. Full stainless itu meliputi ada bagian kuplernya, terus juga tusuk mimis, terus juga grendelnya, terus juga perhammernya, dan ada beberapa part-part lainnya yang juga sudah full stainless ya, seperti itu. Oke teman-teman, nah untuk chambernya sendiri pakai tipe monolith bahan Dural T6061 Eropa, di mana bahan atau material yang digunakan ini itu selain anti korosi, dia ini juga mampu menahan tekanan yang besar pada senapan ini, karena memang senapan ini itu didesain sebagai senapan PCP big game dan juga kompetisi, sehingga
menghasilkan power yang cukup besar. Nah, jadi dibutuhkan ruang ledak atau chamber yang sanggup menahan tekanan tersebut ya, sahabat bediler, seperti itu. Untuk selanjutnya, senapan ini juga sudah support apabila kalian ingin memasang regulator ya. Jadi apabila ingin dipasang regulator juga sudah support. Terus untuk anginnya, wah irit banget sahabat bediler. Saya sudah pernah mencoba dan juga membuktikan angin dari senapan ini itu irit sekali. Diisi sekitar 2700 PSI untuk anginnya itu bisa menghasilkan lebih dari 40 kali tembakan. Jadi memang karena disupport dengan tabung bocap ya, jadi itu juga berpengaruh pada konsumsi anginnya ya sahabat bediler. Jadi kalau kalian beli bocap, wes gak usah ragu, anginnya itu boros ya, pasti dijamin irit kalau PCB bocap ya, seperti itu. Dan untuk selanjutnya sudah ada setelan power model putar juga, sehingga kalian kalau mau setel powernya bisa sekali ya, mau disetel medium, small, atau juga standar, atau juga big game, itu bisa banget. Support untuk kompetisi ya teman-teman. Dan FPS-nya pun senapan ini itu sudah pernah dicoba tembus sampai 1100 FPS. Untuk power memang mantul sekali ya untuk dari senapan PCB Predator Black Army Panther ini. Untuk stoknya ada beberapa varian chamber, ada warna hitam, ini yang paling bestseller, terus juga ada warna chamber biru, ada chamber merah, dan juga yang terakhir ini. Segera dapatkan chamber terbaru dari kami ini, jadi segera dapatkan sekarang juga untuk varian-varian chamber dari Predator Black Army Phantom ya, sebelum kehabisan karena stoknya itu terbatas. Untuk kali ini stoknya itu hanya sekitar masih ready itu sekitar 10 pucuk saja. Jadi buruan, stoknya terbatas, jangan nanti-nanti ya sahabat bediler, kayak gitu. Dan untuk kapasitas angin dari senapan Predator ini itu maksimal di 3000 dan safety di 2700 PSI. Untuk kaliber pasti aman 4,5 mm ya sahabat bediler. Dan nanti dapat juga bonusnya banyak ya. Jadi kalau beli senapan ini nggak khawatir, bonusnya itu banyak teman-teman. Jadi untuk harganya bisa di order mulai dari harga yaitu 4,4 juta rupiah. Jadi di harga tersebut nanti sudah dapat beberapa perintilan-perintilan bonus yang cukup menarik. Di antaranya free mimis Hercules, free tas senapan, free kaos juga, free peredam dan lain sebagainya. Banyak banget, nanti tak tuliskan aja untuk bonus kelengkapannya. Ya seperti itu. Buruan langsung hubungi CS kami sekarang juga di bawah. Kalian juga bisa pembayaran COD maupun juga transfer lunas. Ingat, transfer lunas itu hanya menggunakan nomor rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Pokoknya kalau bertransaksi di GSA, nomor rekeningnya atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Ya seperti itu. Oke teman-teman bedilan, mungkin seperti itu dulu saja videonya, semoga juga bisa menjadi bahan referensi untuk kalian dalam membeli senapan angin kedepannya ya. Semoga beberapa ulasan atau kelebihan-kelebihan ini bisa jadi bahan pertimbangan ya, seperti itu. Oke, baik sahabat bediler, mungkin seperti itu dulu saja. Terima kasih banyak dan salam satu laras. Dadah.